Episode 93 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Dika. Aku mau tanya, hari ini hari apa ya? Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, kalian benar. Teman-teman, apa kalian sudah berolahraga? Wah, hebat! Oh iya, jika kalian berolahraga di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Kalau aku, olahragaku pagi ini adalah bersepeda. Teman-teman semua sudah bisa naik sepeda sendiri kan? Wah, ada yang sudah bisa, ada juga yang belum. Tidak apa-apa, aku juga baru-baru ini bisa naik sepeda sendiri. Sebelumnya, aku belajar sepeda dibantu ayah. Ayah memegangi sepedaku, sampai aku berhasil naik sepeda sendiri tanpa dipegangi. Teman-teman, sesuatu yang dilakukan sendiri adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan tanpa bantuan orang lain. Nah, apa saja yang bisa kalian lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain? Wah, ada banyak ya. Ada yang sudah bisa membaca sendiri, memakai baju sendiri, dan memakai sepatu sendiri. Wah, ada juga yang sudah berani tidur sendiri, dan ada yang bisa membereskan tempat tidur sendiri. Kalian semua hebat, karena sudah bisa melakukan kegiatan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hai teman-teman, aku dan kakak baru saja merapikan mainan kami. Merapikan mainan adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan sendiri. Karena tadi aku dan kakak bermain bersama, jadi kami juga merapikannya bersama. Nah, sekarang sudah rapi semuanya. Yuk, kita pindahkan tempat mainannya agar tidak menghalangi jalan. Oke, kak. Kak, aku mau membaca cerita ini. Kakak mau tidak menemaniku membaca? Tentu saja mau. Tapi, sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita harus ingat untuk berdoa dulu ya. Oh iya, teman-teman. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, aku dan kakak akan membaca secara bergantian cerita berjudul Raka Bangga. Kalian simak baik-baik ya ceritanya. Raka Bangga. Raka sangat kagum pada Anom kakaknya. Apa yang Anom lakukan, Raka pasti mengikuti. Anom jago bersepatu roda. Raka pun ingin seperti kakaknya. Hiya, hiya. Anom mahir bersilat. Raka pun ingin seperti kakaknya. Ciat, ciat, ciat.
Anom adalah penari yang hebat. Raka pun ingin seperti kakaknya. Jek jeng, jek jeng. Hari ini Raka mengikuti Anom berselancar. Dalam perjalanan ke pantai, mereka harus melewati jembatan bambu. Saat menyeberangi jembatan bambu, Raka harus menjaga keseimbangannya. Sepertinya Raka takut berselancar. Namun, dia ingin bisa berselancar seperti Anom. Anom menyemangati Raka agar tidak takut. Anom mulai berselancar. Namun, Raka masih merasa takut. Akhirnya, Raka memberanikan diri. Raka mencoba, tetapi dia terjatuh. Raka terjatuh lagi. Anom menyemangati Raka lagi. Raka menjadi berani untuk mencoba lagi. Wah, ombak ganas. Raka tidak mau menyerah. Dia terus berusaha. Dia harus bisa. Raka terus mencoba dengan berbagai gaya. Hiya, hiya, ciat, 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 jek jeng, jek jeng. Raka menjaga keseimbangan. Raka pasti bisa. Akhirnya Raka berhasil. Wuhuu, lebih seru dari meniti bambu. Anom bangga padanya. Raka hebat. Wah, bagus sekali ya ceritanya. Nah, sekarang kakak akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Yang ada dalam cerita tersebut adalah Raka dan Anom kakaknya. Jawaban kalian benar. Pertanyaan kedua, di mana cerita tersebut terjadi? Cerita tersebut terjadi di pantai. Oh iya, ceritanya juga terjadi di jembatan bambu. Wah, kamu dan teman-teman pintar. Jawaban kalian benar lagi. Pertanyaan selanjutnya. Kapan cerita tersebut terjadi? Terjadinya di siang hari, Kak. Jawaban kalian betul lagi. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang kamu sukai dalam cerita tersebut? Mengapa kamu menyukainya? Wah, ada yang suka pada Raka, ada juga yang suka Anom. Ada juga yang menyukai keduanya. Kakak juga menyukai Raka dan Anom. Karena Raka pantang menyerah dan Anom selalu mendukungnya. Pertanyaan terakhir, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Oh, ada yang suka bagian cerita saat Anom menyemangati Raka. Ada juga yang menyukai bagian cerita saat Raka melawan ombak ganas. Ada juga yang menyukai bagian cerita saat Raka terus mencoba meskipun sudah jatuh berkali-kali. Kalau kakak menyukai semua bagian ceritanya karena seru dan menarik sekali. Iya, aku juga, Kak. Sekarang kita akan belajar menyusun suku kata acak menjadi kata yang tepat. Contohnya seperti potongan suku kata acak berikut ini. Soal pertama, gum dan ka. Jika disusun menjadi kata yang tepat adalah kata kagum. Dan huruf awalnya adalah huruf ka. Yuk, kita menyusun kata acak berikutnya. Ada tiga potongan suku kata yang diacak, yaitu sil,
dan ber. Kita susun menjadi kata apa ya? Kata yang tepat adalah kata berhasil. Dan huruf awalnya adalah B. Potongan suku kata acak berikutnya adalah hir dan ma. Suku kata acak ini kita susun menjadi kata apa ya? Aku tahu kata yang tepat adalah kata mahir. Dan huruf awalnya adalah M. Suku kata acak berikutnya adalah ga dan bang. Jika disusun, menjadi kata apa ya? Kata yang tepat adalah kata bangga. Dan huruf awalnya adalah B. Terakhir, potongan suku kata yang diacak adalah bat dan he. Kita susun menjadi kata apa ya? Mudah sekali. Kata yang tepat adalah hebat. Dan huruf awalnya adalah H. Teman-teman, sekarang ayo kita kerjakan tugas berikut ini. Gambarlah dirimu saat berhasil melakukan satu kegiatan secara mandiri. Tadi aku sudah berhasil naik sepeda sendiri. Aku akan menggambar seperti ini. Kemudian, tuliskan satu hal yang sudah berhasil kamu lakukan sendiri dengan melengkapi kalimat berikut ini. Misalnya, seperti yang aku lakukan, saya bisa naik sepeda sendiri. Kemudian, tulislah apa yang kamu rasakan atas keberhasilanmu itu dengan melengkapi kalimat berikut. Kalau aku akan menulis seperti ini, saya merasa bangga karena saya berhasil. Bagaimana teman-teman? Seru dan menarik kan tugasnya? Kerjakan di buku tugas kalian ya, dan perhatikan cara duduk dan memegang pensilnya. Setelah mengerjakan, kita akan lanjut ke pelajaran lain ya. Dika, ini kakak sudah tuliskan 5 kata untuk dibaca. Kamu baca satu persatu dulu ya. Baik, kak. Teman-teman, aku akan membaca 5 kata atau balima. Kalian juga ikut membaca ya. Baiklah, kata yang pertama ini dibacanya apa? Benar. Dibacanya benar. Iya, betul. Kalau kata yang ini dibacanya apa? Pernah. Dibacanya pernah. Bagus. Kalau kata yang berikutnya dibaca apa? Keluar. Dibacanya keluar. Iya, betul. Kata yang ini dibacanya apa? Sana. Dibacanya sana. Dan terakhir, kata yang ini dibacanya apa? Waktu. Dibacanya waktu. Selanjutnya, kamu baca semua kata ini satu persatu ya. Baik, kak. Benar, pernah, keluar, sana, waktu. Hebat kamu, Dik. Sudah lancar membacanya. Itu karena kakak sudah membantuku. Teman-teman, jangan lupa untuk berlatih membaca 5 kata ya, supaya kita membacanya semakin lancar. Teman-teman,
Aku sedang menandai hari dan tanggal yang ada di kalender. Hari dan tanggal yang aku tandai ini adalah jadwalku dan teman-teman untuk bermain sepeda di taman. Ini aku lakukan supaya aku tidak lupa. Cara menentukan hari dan tanggal di kalender itu mudah kok. Yuk, kita simak sama-sama caranya seperti yang dilakukan oleh temanku, yaitu Kak Dita. Kak Dita ingin mencari tahu tanggal berapa hari ini, lalu tanggal berapa kemarin. Jika hari ini adalah tanggal 10, maka kemarin adalah tanggal 9. Karena kemarin itu artinya satu hari sebelum hari ini. Jadi tanggal hari ini dikurangi 1, yaitu 10 dikurang 1, sama dengan 9. Nah, jika hari ini hari Rabu, maka kemarin adalah hari Selasa. Jika hari ini hari Selasa, maka kemarin adalah hari Senin, dan begitu seterusnya. Teman-teman, belajar tanggal dan hari itu sangat penting. Karena kita jadi tahu hari dan tanggal berapa hari ini, kemarin, atau lusa. Hal ini memudahkan kita untuk membuat jadwal tugas, bermain, dan mengingat hari istimewa seperti hari ulang tahun anggota keluarga kita. Sekarang kita simak baik-baik yuk penjelasan berikut ini. Pada tema 2, kamu sudah pernah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, coba ingat kembali yang sudah kamu pelajari. Coba kamu sebutkan nama bangun di bawah ini. Gambar 1 dan 2 disebut bangun ruang. Gambar 1 disebut kubus. Dan gambar 2 disebut balok. Kubus memiliki 6 buah permukaan berbentuk persegi dan 8 buah titik sudut. Balok memiliki 3 pasang sisi, bisa persegi atau persegi panjang, dan setidaknya 1 pasang sisi di antaranya berukuran berbeda. Balok juga memiliki 8 buah titik sudut. Gambar 3, 4, dan 5 disebut bangun datar. Gambar 3 disebut segitiga. Gambar 4 disebut persegi. Dan gambar 5 disebut persegi panjang. Segitiga memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut yang sama besar. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta memiliki 4 sudut yang sama besar. Wah, setelah menyimak penjelasan tadi, aku semakin paham tentang bangun datar dan bangun ruang. Sekarang, ayo kita bermain permainan menebak bangun datar dan bangun ruang. Kita lihat soal pertama. Aku memiliki 3 sisi. Aku memiliki 3 sudut. Bentukku datar. Bentuk apakah aku? Wah, jawabannya apa ya, teman-teman? Iya, bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut adalah bangun datar segitiga. Ayo kita lihat soal kedua. Aku memiliki 6 buah permukaan yang berbentuk persegi. Aku memiliki 8 titik sudut. Bentuk apakah aku? Teman-teman, apa ya jawabannya? Benar, yang memiliki 6 buah permukaan berbentuk persegi dan 8 titik sudut adalah bangun ruang kubus. Sekarang soal ketiga.
Aku memiliki 4 sisi yang sama panjang. Aku memiliki 4 sudut yang sama besar. Bentuk apakah aku? Ayo teman-teman, apa kalian tahu jawabannya? Betul, yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar adalah bangun datar persegi. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Aku memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Aku memiliki 4 sudut yang sama besar. Bentuk apakah aku? Wah, bentuk apa ya jawabannya? Benar, yang memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar juga memiliki 4 sudut sama besar adalah bangun datar persegi panjang. Teman-teman, seru sekali ya permainan menebak bangun datar dan bangun ruangnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengisi lembar refleksinya. Dan ingat 4M. Baiklah teman-teman, sampai bertemu besok ya. Dadah! Hari ini pelajarannya seru dan menarik ya. Kita sudah belajar tentang kegiatan yang dilakukan secara mandiri atau sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita juga sudah membaca cerita berjudul Raka Bangga. Menyusun potongan suku kata acak menjadi kata yang tepat. Menggambar dan menulis kegiatan secara mandiri. Membaca 5 kata atau balima. Menentukan tanggal hari ini dan kemarin di kalender. Dan mengingat kembali pelajaran bangun ruang dan bangun datar. Kita lanjutkan pelajarannya di episode berikutnya ya. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.